Yang, adik saya sudah masuk hospital. Boleh pinjam phone tak? Sebab phone saya sudah hilang. Eh, bos, jangan pinjamlah. Dia nampak macam penipu lah. Apalah, Cik. Nah, ambillah. Terima kasih ya. Hei, kelabar lama sangat ni. Betul kau nak call atau nak curi phone saja? Sorry ya, saya tak ingat bapa nombor saya. Oh, tak apa. Sekarang you nak pergi mana? Sekarang saya nak pergi hospital jumpa adik saya. Nak tanya, boleh pinjam sikit duit tak? Sebab saya nak naik bas. Lepas tu, wallet saya pun sudah hilang. Bos, tengok. Saya suruh cakap dia ni penipu lah. Datang tipu duit saja. Zack, kami tanya keadaan dulu. You nak berapa? Nak RM20 boleh tak? Eh, bos. You betul nak bagi ke? Dia ni memang penipu lah. Tak apa. Kalau dia memang dalam kesusahan, kami tolong dia. Bagi dia RM50 dulu. Terima kasih ya. Tapi RM20 sudah cukup. Tak apa. Jambil je. Lebih mari pergi beli makanan. Boleh tak nak tahu bank account awak? Sebab nanti saya sudah sampai hospital, saya transfer balik duit kepada awak. Tak apa. Ambil je lah. Terima kasih. Hai, masih ingat saya? You siapa? Hey Kenzo, you punya 5 unit WGPC sudah siap pasang ah? Okay, terima kasih. Mas, you tahu tak masa tadi dia bayar oh, dia masih order 20 unit WGPC untuk company dia. Dia cakap dia nak balas budi untuk awak. Oh, lupa ya you. Terima kasih sebab 3 tahun lepas you sudah tolong saya dan percayakan saya. Kalau tidak, mungkin saya hari ini tak dapat jumpa adik saya. Oh, lupa ya you. Saya sudah tunggu 3 tahun tau. You belum sampai pasti saya.